Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, takut akan banjir susulan, ratusan warga Candipuro Lampung Selatan memilih untuk mengungsi. Warga desa Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro Lampung Selatan mengungsi akibat banjir pada Jumat 28 Oktober 2022. Warga yang mengungsi berasal dari tiga dusun, yakni Dusun 1, Dusun 2 Sinar Kemuning, dan Dusun 3 Umbul Solo. Adapun warga yang mengungsi ini didominasi oleh perempuan dan juga anak-anak dengan rincian 16 orang lansia, 17 balita, 81 orang remaja, dan 109 orang dewasa. Pengungsi asal Dusun 2 Sinar Kemuning, Siti Amalia, 45 tahun, mengatakan dirinya sudah mengungsi dari semalam. Dan menurutnya, semalam ketinggian banjir sudah mencapai sepundak orang dewasa dan ia baru diungsikan sekitar pukul jam 10 malam bersama dengan petugas menggunakan perahu karet. Amalia mengatakan dusun tempat tinggalnya yang paling terdampak banjir. Ia mengatakan dari banjir ini sebelumnya adalah yang terparah karena sampai membuat banyak warga mengungsi. Meski begitu, diperkirakan masih ada 10 kakak yang masih bertahan termasuk suaminya. Pengungsi lainnya Saniah, 30 tahun, ia sudah mengungsi karena ketinggian air sudah sampai sepinggang orang dewasa. Saniah mengaku memilih mengungsi karena takut banjir susulan. Sementara untuk Fitri, 30 tahun, ia mengatakan ini merupakan banjir terparah selama ia tinggal di dusun tersebut. Sebab, menurut Fitri, banjir-banjir ini sebelumnya tidak pernah setinggi ini karena biasanya hanya terjadi di sawah dan di jalan-jalan saja. Tetapi ini sampai seatap rumah tingginya. Kemarin Bupati Nanang Ermanto sudah datang ke posko pengungsian untuk memberikan bantuan dan juga trauma healing kepada yang mengungsi. Berita selanjutnya, Sungai Wai Belok meluap, 30 rumah di Sidoarjo Pringsewu terendam banjir. Sebanyak 30 rumah di Pekon Sidoarjo Pringsewu terendam banjir akibat meluapnya Sungai Wai Belok pada Jumat 28 Oktober 2022. Kepala Pekon Sidoarjo Supratikno dan juga dikonfirmasi oleh Tribun Lampung ini membenarkan jika pekonnya terendam banjir akibat meluapnya Sungai Wai Belok. Menurutnya Sungai Wai Belok meluap akibat curah hujan yang tinggi sehingga pada Jumat pagi 30 rumah warga terendam banjir. Supratikno menjelaskan banjir itu merendam sebagian rumah warga di RT 6 lingkungan 4 Pekon Sidoarjo. Selain RT 6, luapan Sungai Wai Belok juga menggenangi pemukiman. Rumah yang tergenang banjir telah dievakuasi. Tak hanya rumah warga, banjir juga merendam area persawahan warga. Ia mengaku beberapa tahun terakhir desanya tak pernah kebanjiran. Terakhir banjir 2017 lalu. Sungai Wai Belok meluap akibat kiriman dari Sungai Wai Gatel. Meluapnya Sungai Wai Gatel ini mengakibatkan banjir di tiga pekon di Pringsewu. Selain Sungai Wai Gatel, luapan air Sungai Wai Tebu juga makin memperparah banjir di tiga pekon di Pringsewu tersebut. Berita selanjutnya, pekerjaan rehabilitas jembatan Pulau Pasaran tahap 2 terkendala cuaca. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas PU kembali melanjutkan pelebaran jembatan penghubung Pulau Pasaran. Proyek
rehabilitasi jembatan ini sudah memasuki tahap 2, yakni pengerjaan bagian jalan jembatan. Namun, progres pengerjaan proyek rehabilitasi jembatan Pulau Pasaran tahap 2 yang dimulai dari Oktober 2022 ini masih menemukan sejumlah kendala. Salah satunya faktor adalah cuaca yang mempengaruhi pasang surut permukaan air laut di sekitar lokasi pengerjaan proyek jembatan tersebut. Kadis PU Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan, kendala cuaca juga berpengaruh dalam proyek tahap 1 sebelumnya, di mana para pekerja ini kesulitan memasang tiang pancang jembatan. Mengingat pemasangan ini menggunakan ponton. Menurut pada Iwan, Jumat 28 Oktober 2022, proses pengerjaan bergantung pada cuaca karena posisi ini adalah berada di tengah laut. Oleh karena itu, Iwan mengaku permukaan laut tak stabil jika terjadi kendala dalam pengerjaan jembatan. Berita selanjutnya, truk bermuatan karet masuk ke dalam jurang sedalam 8 meter di Bakauheni. Truk bermuatan karet masuk ke dalam jurang sedalam 8 meter di jalan keluar JTTS menuju jalan arteri Bakauheni Utara, Lampung Selatan pada Kamis 27 Oktober 2022, sekitar pukul 8 pagi. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKBP Joni Feryulantra mengatakan, truk Mitsubishi Fuso Box bernomor polisi BH 8134 MU ini dikemudikan oleh Yanuar, 66 tahun, yang berjalan dari arah Terbanggi menuju Bakauheni. Pada saat sampai di jalur keluar Bakauheni Utara, kendaraan hendak menuju jalan Alteri dan sesampainya di TKP, jalan menikung dan menurun, kendaraan tersebut lepas kendali. Jennifer mengatakan truk Mitsubishi Fuso Box kemudian menabrak guardrail sebelah kanan dan terperosok ke jalan bawah. Kemudian truk menabrak pagar tembok beton. Ditaksir mencapai 30 juta dan kerusakan material guardrail tembok pagar beton. Ya, kalau rim belum nggak ini, dari itu dia nggak ketahan rimnya. Nggak ketahan rimnya? Karena muatan itu kan karet. Oh, muatan karet ya? Iya, jadi karet itu kan ngembang, goyang. Tengkung, kalau rim ada. Cuman agak kencang. Oh, tapi bukan karena rem blong ya? Enggak. Walaupun mobil pribadi juga kalau kencangan ke rem juga tetap kebalik. Oh, gitu ya. Iya. Ini apa jam berapa sih, Bang, kejadiannya, Bang? Sekitar jam berapa? Jam 08.30 ya tadi, Bang, ya. Setengah 8. Jam sejam lah dari sekarang. Setengah 08 ya. Untuk supirnya gimana, Bang? Enggak apa-apa. 9. Supirnya cuma lecet-lecet aja. Sekarang sempat jalan. Sekarang dibawa kemana, Bang? Ke puskes. Puskesmas sini. Oh, berdua sama kenek juga ya. Oke, makasih, Bang, ya. Oke. Abang siapa, Bang? Ucok. Bang Ucok aja. Berita selanjutnya, tumpukan sampah di Pekon Canggu, Lampung Barat dikeluhkan warga setempat. Tumpukan sampah di Pekon Canggu, Lampung Barat menyebabkan pencemaran lingkungan di lokasi tersebut. Tumpukan sampah tersebut berada di perbatasan antara Pekon Canggu dan Pekon Kota Besi, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. Ica, 24 tahun, merupakan warga Pekon Canggu. Pada Jumat 28 Oktober 2022 mengatakan, sampah tersebut sudah menumpuk sejak lama. Ia mengatakan awalnya sampah hanya sedikit,
Namun tidak tahu semakin lama malah semakin banyak. Menurutnya orang-orang yang membuang sampah di tempat tersebut sudah berlangsung cukup lama. Bahkan di lokasi tempat tumpukan sampah ini sudah sering diberi banner larangan untuk tidak membuang sampah oleh Pemkab Lampung Barat. Namun tak selang beberapa lama banner larangan tersebut hilang dan masyarakat kembali membuang sampah di tempat tersebut. Menurutnya semua orang itu membuang sampah di lokasi tersebut, bukan hanya dari masyarakat sekitar, tapi dari luar Pekon dan juga kecamatan. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung dalam waktu setengah jam, ada 3 mobil yang membuang sampah di lokasi tersebut. Berita terakhir, diskon 50% untuk pembelian tiket film Kodrat di CGV Transmart Lampung. CGV Transmart Lampung kembali menggulirkan promo menarik untuk pelanggan setia CGV. Sinema Manajemen CGV Transmart Lampung LD Pratama mengatakan, promo ini adalah promo yang diberikan untuk pembelian tiket film Kodrat melalui feature lifestyle di aplikasi PCA Mobile. Promo yang diberikan adalah diskon 50% untuk pengguna baru dan diskon 25% untuk pengguna lama feature lifestyle. Promo ini berlaku dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 5 November 2022. Cara mendapatkan promo ini adalah buka aplikasi BCA Mobile, klik feature lifestyle, klik tiket bioskop, pilih Lampung, pilih film Kodrat, dan pilih CGV Transmart Lampung, lalu tinggal dan pilih jam penayangan film, lalu pilih kursi, klik kode promo, dan masukkan kode promonya. Lalu bisa juga mengklik tulisan, gunakan yang ada di pojok kanan bawah. Voucher diskon itu terakhir diklik bayar. Kodrat film adalah dimulai dari CGV Transmart Lampung pada tanggal 27 Oktober 2022. Dikutip dari website cgv.id, Kodrat adalah film menceritakan Ustadz Kodrat yang diperankan Vino Cipastian yang telah berpuluh tahun menggunakan ilmu rukiah untuk menolong orang. Namun ia gagal merukiah anaknya sendiri Alif Al-Fatanah yang diperankan Jason Bangun. Saat anaknya dirasuki setan bernama Aswala, selain film Kodrat di CGV Transmart Lampung juga tayang film Black Adams, Inang, dan 6/48. Tiket film-film ini dibeli langsung atau bisa juga melalui website cgv.id dan aplikasi CGV Cinema Indonesia. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnola Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, TikTok Tribun Lampung, dan Instagram Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.